Welcome to my channel. Jadi ini video pertama aku di YouTube dan aku bikin tutorial my go to makeup look. Kurang lebih looknya kayak gini. Jadi ini look yang biasa aku pakai buat aku pergi. Dan daripada lama-lama di introduksinya, dengan kita mulai aja videonya. Pertama aku menggunakan Shooting Mystery La Tulip. Setelah itu ditepuk-tepuk hingga merata. Lanjut ke step berikutnya, aku pakai sunscreen dari Skin Aqua. Selanjutnya aku mencampurkan dua foundation dari L'Oreal Infallible 24 Hour dengan Purbasari Alas Bedak. Tidak lupa kita pakaikan di leher agar tidak belang. Tidak lupa kita pakaikan di bagian bawah mata agar tercover. Selanjutnya, aku pakai bedak dari Innisfree No Sebum Mineral Powder dan diratakan ke seluruh wajah. Selanjutnya, aku menggunakan blush dari CanMac, yaitu Lip & Cheek Gel yang nomor 2. Selanjutnya, aku pakai bronzer dari CanMac Shading Powder. Selanjutnya, untuk alis, aku menggunakan produk dari Maybelline Fashion Brow dengan shade Grey. Selanjutnya, aku menggunakan Fiber Volumizer dari Maybelline. Next, untuk di crease, aku pakai eyeshadow warna orange. Next, untuk di bagian outer corner, aku menggunakan blush dari CanMac supaya lebih deep aja warnanya. Next, aku menggunakan shadow choco sebagai pengganti eyeliner. Untuk bagian eyeshadow, aku menggunakan warna nude shimmer. Dan tidak lupa untuk menjepit bulu mata. Next, untuk mascara, aku menggunakan Maybelline Less Sensational dan jangan lupa dipakaikan di bulu mata bawah. Next, aku pakai lip cream dari Pixi Lip Cream dengan shade 12, Mild Peach, sebagai warna dasar. Dan untuk bagian hidung, aku menggunakan bronzer dari CanMac. Next, aku menggunakan eyeshadow yang berwarna nude sebagai highlighter. Untuk bagian highlighter, aku suka mengaplikasikan agak banyak karena aku suka dengan glowing look. Dan untuk efek ombre, aku suka menggunakan lipstick dari Clio. Lalu, kalau warna merahnya kurang keluar, biasanya aku tambah lagi dengan lip tint dari Etude House. And yeah, this is the final look.